Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Brand City ID. Nah, di vlog kali ini saya akan mereview sebuah pusat perbelanjaan yang ada di kota Makassar, yaitu Panakukang Square Mall. Panakukang Square Mall terletak di Jalan Adi Aksa Baru nomor 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mall ini berada dekat dengan Mall Panakukang, yang jaraknya kurang lebih 50 meter. Mall ini memiliki 3 lantai. Dengan penyewa-penyewa yang sudah terkenal sebagai perusahaan besar, baik skala nasional maupun internasional. Antara lain Cinema CGV, Ramayana, Transmart, Carrefour, Ace Hardware, Informa dan masih banyak lagi. Gedung Panakukang Square Mall berada di antara Hotel Miko dan Hotel Swiss Berlin Panakukang. Juga terhubung langsung dengan Mall Panakukang. Sehingga jika disatukan, kedua mall tersebut menjadi mall terbesar di Kota Makassar, dan sekaligus menjadi dua mall yang paling berdekatan. Pada tanggal 6 Februari tahun 2021 pukul 02.20 WITA, sebuah insiden kebakaran melanda Panakukang Square Mall, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Lokasi kebakaran diduga berawal dari lantai 2 gedung Panakukang Square. Tepatnya di dalam toko peralatan dan perlengkapan rumah Informa dan Ace Hardware. Dilansir dari fajar.co.id, dalam insiden kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, hanya saja kerugian ditaksir 200 miliar rupiah. Hal itu dikarenakan barang-barang yang berada di lantai 1, 2 dan 3, semua hangus terbakar, seluruh peralatan furnitur, peralatan elektronik, dan mebel hangus terbakar.